Segenggam langkah dan satu suara, seirama dan satu tujuan. Bulatkan tekad serta cita-cita, itulah langkah pasti nomor dua. Ayun kakimu kiri dan kanan, atur langkah, jaga kerapihan. Jangan sampai merusak barisan, ridho Kamdan pasti harus menang. Ridho Kamdan pasti harus menang. Derap langkah dan satu suara, seirama dan satu tujuan. Mungkin doa nak kangge hajat ya, panuhun kangge Bupati Kuningan 2024 ya, kangge kamajengan urang sadaya nyaeta Bapak Ridho sarang Bapak Haji Kamdan anu aya di nomor 2. Kamdan pasti harus menang. Ridho Kamdan pasti harus menang. Perkenalkan Ibu, saya adalah istri dari Pak Haji Kamdan yang mewakili menghadap ibu-ibu dan bapak-bapak ke desa Pagundan ini. Karena kenapa Bu? Kuningan yang dibilang kota kecil, ternyata kalau diubek setiap hari selama 2 bulan dibagi 4 orang tetap Bu, tidak terjangkau semua. Mudah-mudahan ibu dan bapak tidak kecewa. Saya mewakili Pak Ridho dan Pak Kamdan. Ada salam dari beliau khusus untuk ibu dan bapak. Hanya ingin mohon doa bu dan izin untuk nanti melangkah di pilkada ini, ridho dan dukungannya, keikhlasannya dari ibu dan bapak. Mudah-mudahan tanggal 27 November berjalan lancar, nomor 2 terunggul dan pemenangnya. Untuk itu saya ada di hadapan ibu dan bapak hanya suatu ikhtiar menjemput takdir.